Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam sejahtera. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud Kabupaten Ketapang mengusulkan mahasiswanya sebanyak 55 orang mahasiswa jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Disidangi dalam rapat senat terbuka 21 Fitri Wulan dari SPD Ketapang 12 Desember 2000, IPK 3,13, Yudisio Ahmad Bayu Pernan. Serta berkopimda Fitri Yani SPD Sumbadana 17 Mei 2001, IPK 3,42, Yudisium Afan Bayi. Hamya Has SPD Ketapang 22 Maret 1999, mahasiswa IPK 3,38, Yudisium Ahmad Bayi. Antaranya berasal dari Kabupaten Kayong Utara. 24 Herawati SPD Ketapang 19 Juni 2001, IPK 3,57, Yudi Kornlau. Ada Sarawati merupakan 25 sesuai dengan wisuda kumlot. Iba Tumah Kepanasi SPD Kedapang 21 November tahun 2000, IPK 3,31, Yudisium Ahmad Bayi. 26 Husnawati Agraini SPD Ketapang 18 Oktober. 1999 IPK 3,02, Yudisium Ahmad Bayi. Oke, setelah Kabupaten 27 Ihza Mahendra SPD Kendawangan ya. 11 Januari tahun 2000, IPK 3,02, Yudisium Ahmad Bayi. 28 Iin Mawardah SPD Ketapang 22 Maret tahun 2001, IPK 3,51, Yudisium Kornlau. 29 Indah Permatasari SPD Pontianak 25 Desember tahun 2000, IPK 3,56, Yudisium Kornlau. Ada Indah Permatasari. 30 Indah Permatasari SPD Siantau 4 April tahun 1999, IPK 3,22, Yudisium Ahmad Bayi. 31 Beberapa dikirinya Luluh Nahratul Fadilah SPD Ketapang 21 Januari tahun 2000,
how to di Mega 3,35 Yudisium Ahmad Bani. Meriyati SPD Ketawa 13 November tahun 2001 IPK 3,38 Yudisium Ahmad Bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Forum 10, Wakil Bupati Ketapang. Baru saja menghadiri sudah ke-17 dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Haud di Kabupaten Ketapang pada program Starta 1 S1 Mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pak Farhan, apa harapan pemerintah daerah kepada mahasiswa yang diwisudai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Farhan, SMSI, mewakili Bupati Ketapang dan tentu mewakili pemerintah Bupati Ketapang. Pertama-tama mengucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud Ketapang yang baru saja diwisuda untuk periode tahun wisuda 2022-2023. Semoga dengan telah diwisuda para wisudawan, wisudawati itu dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini didapat di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud. Karena hari ini setelah wisuda, anak-anak kami ini akan kembali kepada masyarakat dan bergaul, pasti juga mendapat informasi-informasi apakah ide-ide untuk memajukan daerah, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkungan. Tentu anak-anak yang sudah menyandang gelar sarjana dapat memberikan kontribusi pikiran-pikiran positif, pikiran yang konstruktif untuk bagaimana kemajuan daerah Kabupaten Ketapang, termasuk juga bagaimana mengelola sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ketapang. Dan kelak ilmu yang didapat itu harus betul-betul diterapkan, karena teori tidaklah cukup yang didapat di kampus, tapi dari pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dengan berlandaskan teori dipastikan akan mampu bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mengeluarkan ide-ide yang inovatif, yang akhir daripada itu adalah kemajuan daerah Ketapang dan kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi selamat kepada anak-anak yang baru saja di wisuda. Tadi kami yakini bahwa kualitas Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud dari waktu ke waktu itu semakin baik. Dan ini dibuktikan anak-anak yang mendapat cum laude itu lebih dari 10 orang. Selebihnya amat baik, amat baik. Tidak ada yang saya dengar tadi pada saat prosesi wisuda itu yang cukup, tidak ada. Semuanya amat baik. Dan lebih dari 10 orang itu mendapat cum laude. Sekali lagi selamat, dan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud, saya berpesan untuk tetap meneruskan eksistensi daripada Sekolah Tinggi Agama Islam yang ada di Kabupaten Ketapang ini, dan terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas dosennya, lalu pengajaran-pengajaran, dan disesuaikan dengan kemajuan zaman hari ini, kemajuan perkembangan teknologi dan sebagainya. Sesuaikan juga dengan isu-isu kekinian yang ada secara nasional maupun ke daerah.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.